Oke guys, pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana dengan modal 200.000 rupiah kita bisa membuat mempercantik kursi ini seperti kursi yang mewah. Oke, seperti apa videonya? Simak terus sampai habis. Check it out. Kondisi kursi yang sebelum kita litur atau kita lasur, kondisinya seperti ini, sangat tidak menarik sekali ya guys. Oke, sebentar lagi akan kita lihat video proses pembuatannya. Oke guys, proses yang pertama adalah kita kuaskan dempul yang sudah dicairkan. Jadi tujuan pendempulan ini adalah untuk menutup pori-pori. Jika pori-pori kayu yang tidak tertutup dengan rata, maka akan membuat warna pelitur juga tidak merata nanti setelah Anda finishing. Setelah pendempulan selesai, langkah selanjutnya adalah kita amplas dengan amplas kasar, yaitu dengan amplas ukuran 400. Kemudian setelah selesai pengamplasan dengan ukuran amplas 400, kita haluskan lagi dengan ukuran amplas dengan nomor 100 agar hasil lebih maksimal dan bersih. Juga area yang berlubang agar waktu kita finishing nanti pengecatan atau pemflituran bisa merata.
selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecatan dengan fitur. Pengecatan dengan fitur ini bisa Anda lakukan sampai 3 kali hingga mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil selesai dan ring, Anda bisa melihat hasilnya seperti ini. Cukup mudah bukan? Oke, selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe. Check it out.